Fakta unik Turkmenistan. Turkmenistan adalah sebuah negara yang letaknya di daerah Asia Tengah. Turkmenistan ini berbatasan langsung dengan negara Iran di sisi selatan, negara Afghanistan di sisi tenggara, negara Uzbekistan di sisi utara, negara Kazakhstan di sisi barat laut, dan Laut Kaspia di sisi baratnya. Fakta uniknya, Turkmenistan merupakan salah satu negara yang sangat tertutup dari dunia luar. Jadi tidak heran jika negara ini memiliki julukan sebagai Korea Utaranya Asia Tengah. Bahkan kabarnya Turkmenistan disebut-sebut masih lebih misterius lagi jika dibandingkan dengan Korea Utara. Dan berikut ini beberapa fakta unik Turkmenistan. Fakta unik pertama tentang Turkmenistan. Terdapat salah satu daya tarik terbesar bagi para turis asing untuk berkunjung ke Turkmenistan. Ada sebuah kawah gas aktif bernama Kawah Darfasa yang terus menyalakan api di tengah gurun pasir tandus. Kawah Darfasa juga sering disebut sebagai gerbang neraka. Kawah ini bukan terbentuk hasil dari sebuah fenomena alam, tetapi akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh sekelompok ahli geologi Soviet yang pernah mengebor gas alam di daerah tersebut sekitar tahun 1971. Layaknya Korea Utara, negara Turkmenistan menjadi salah satu negara yang paling sulit dikunjungi di dunia ini. Terbukti hanya sekitar 8.900 orang pengunjung saja pada tahun 2012 yang diizinkan masuk ke negara tersebut. Hal ini karena aturan visa yang sulit, yang membuatnya tidak mudah untuk mendapatkan semua dokumen sesuai seperti yang dikehendaki oleh pihak negara Turkmenistan. Sebagian besar wilayah Turkmenistan adalah gurun pasir tandus. Gurun akan menjadi pemandangan yang paling sering dilihat dan mudah ditemui jika berkunjung ke negara di ketor ini. Setidaknya sekitar 70% dari negara ini ditutupi dengan iklim panas dan kering. Hal ini dikarenakan terdapat gurun Karakum yang sangat luas di daerah mereka. Kota Asgabat yang merupakan ibu kota Turkmenistan terlihat seperti perpaduan antara Pyongyang Korea Utara yang sepi dan kota Las Vegas dengan bangunan-bangunannya yang berdiri kokoh dan megah. Hal ini karena semua bangunan berdiri rapih dan kokoh dan memiliki warna senada, yaitu putih, yang membuatnya sangat ikonik. Di siang hari yang cerah, pusat kota ini akan tampak sangat bersinar lantaran bangunan yang terbuat dari marmer berwarna putih. Sehingga tidak heran jika kota Asgabat pernah masuk ke dalam Guinness World Record. Dikarenakan memiliki kepadatan bangunan-bangunan yang terbuat dari marmer berwarna putih tertinggi dan terbanyak di dunia. Fakta unik terakhir tentang Turkmenistan di video kali ini adalah, tahukah kalian bahwa ada beberapa hukum yang tidak biasa yang diterapkan di negara ini? Presiden Turkmenistan Sapar Murad Niyazov yang memerintah pada tahun 1991 sampai 2006 pernah mengeluarkan sebuah peraturan yang tidak biasa, tentunya dengan alasan untuk tetap melestarikan budaya asli Turkmenistan. Salah satu aturan tersebut adalah dengan melarang pemasangan gigi emas pada warganya, dilarang menonton pertunjukan opera, dan dilarang memakai pakaian berbahan spandex. Dia hanya itu saja, bahkan dia pernah menamai hari dalam satu minggu dengan nama anggota keluarganya. Masih ada satu lagi. Pada tahun 2018, Presiden Turkmenistan sempat melarang kendaraan berwarna hitam berlalu lalang di jalanan negara tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, mohon untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.